hadir untuk Anda semua karena sudah ada 4 orang bintang tamu yang luar biasa. Keren-keren. Yes. Oke. Okay. Alright. How are you? Very good. Good. Yes. You. Eh, biasa aja. Jakarta Selatan ini menyimpan banyak misteri. Dahulu, rumah ini dihuni oleh seorang nenek yang ditelantarkan keluarganya. Menurut penuturan masyarakat, sang nenek meninggal, namun tidak diketahui jasadnya. Konon, di rumah ini selalu terdengar suara aneh, diikuti penampakan makhluk tak kasat mata. Ini bau gak enak banget nih. Apa? Ini bau gak enak banget. Kentut nih, kurang ajar bukan, nih. Bukan gak enak. Bau banget, bau busuk. Ini napas. You know me speak-speak? Apa? Speak-speak? You know me speak? Yes, yes. Of course, babe. Yeah. Okay, I hope you take care, okay? Yes. Yes. Okay. Take care, nggak pakai sepatu. Itu nyeker, beda. Yes. Ayam. Senyumnya. Aduh. Kenapa? Bewoknya. Di TC nggak ada yang begini. Okay. Soalnya begitu, kita akan mulai tantangan untuk mereka. Dan kami ucapkan selamat datang di Jelora. Masuk. Oke, baik. Dan pemirsa, sekarang ini kita akan penelusuran di mana tempat-tempat atau poin-poin yang akan dilewati oleh para peserta. Di sini, menurut cerita aslinya, ini adalah kamar nenek, ya. Dan di mana di dalamnya sama-sama bisa kita lihat. Suasananya udah emang enggak ini ya? Iya. Oke. Okay. Dan di sini yang harus mereka lewati ini ruangan pertama dan ruangan kedua. Ya dan. Pakai tepuk tangan lagi. Oke, okay. Kita jangan takut. Itu hanya boneka yang lewat. Maaf bang, lagi tes tadi. Kata di kampus. Oke, dan ini ruangannya. Dan tempat yang kedua yang mereka harus masuki. Lihat sini. Tempat
kedua yang harus mereka... Pak? Mas, mas. Awas di belakang kamu akan mau. Pak, bapak siapa, Pak? Ini kru lu atau bukan? Ini, kru lu atau bukan? Orang kita, enggak, bukan orang kita ya? Pak. Pak. Maaf, Pak Ruben. Apa, Mono? Ini belum minum obat. Biasa anak tetangga. Saripah. Pikir rambutnya gimbal ke anak reggae. Nggak taunya bener nggak mandi. Stres sih gara-gara setan. Orang kebanyakan ngelmu gitu tuh. Pas, gua totok lu. Di belakang lu pohon. Oke. Dan pemirsa, sekarang ini kami masih penelusuran tempat-tempat di mana. Kalem aja boy. Oke, dari pemirsa sudah lihat bagaimana tempat yang menjadi tantangan buat kami. Dan sekarang saatnya kita akan ngajak untuk pemirsa melihat siapa saja peserta siapa saja. Apa sih? Gara-gara bangku itu deh, Neng. Itu gak wajar loh, Bo. Kayaknya lihat. Oke, dan siapakah yang menjadi peserta kita kali ini? Langsung aja sama-sama kita lihat. Ini dia pesertanya. Keh do ke tum mujhse dosti karogi, keh do ke tum mere dil mein rahogi. Hey guys, this is Angad Hasija and I'm here Talara Masu, and I'm not scared to anyone, anything, and I'm ready to go. Kurang apa diriku, kurang baikkah padamu? Hai, nama saya Saruni Bahar, profesi saya sebagai penyanyi dangdut. Sebenarnya sih saya nggak takut sama setan. Cuman karena nyoba-nyoba ya, ya apa boleh buat. Hai, nama saya Tara, ya biasa dipanggil Justin Bieber. Kebanyakan orang manggilnya seperti itu, umur saya 19 tahun. Tapi ya itu mungkin 8 tahun yang lalu ya. Kebetulan saya orangnya sangat pemberani. Yang namanya hantu, kita nggak boleh takut sama hantu. Kita takut sama Allah. Ngapain takut sama hantu? Mendingan takut sama bini. Hai, kenalin. Nama gue Ing Demplon Permanen. Kalau di udara ya Demplon Permanen. Saking permanennya, udah kagak bisa direbah nih. Apa adanya. Buat teman-teman, jangan pernah takut sama setan. Ing, gue nggak takut sama setan. Gue takut kalau gue ngaca. Di tantangan pertama, peserta memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan. Peserta harus mencari 3 jenis bunga di ruangan berbeda. Kumpulkan bunga yang didapat, lalu letakkan bunga sesuai jenis bunganya. Karila, tingga, jenis bunga. Oh! Kurus deh gue. Hei, kenapa ya Allah?
belum bayar listrik nih. Assalamualaikum. Pakai dijawab lagi, Tuhan. Permisi, Spada speaking Spakbor. Tuhan! Apaan tuh? Wow, ada yang jatuh. Basket, my flower. Yeah. Permisi, orang Demplon mau masuk. Ya ampun. Lampunya mana sih ini, ya ampun. Apaan tuh? Tuhan?
pakai ngagetin gue lu. Ini bunga nih. Ada bunga, ada bunga. Tenang aja. Ada bunga. Ada bunga. Pakai ngagetin gue lu. Pakai ngagetin gue. This is my second clue. Dari Lina, Bunga, Kit, Tre. Thank you.
Ih, babi ngepet, ih. Bah, tolong. Mbak, non sewu, mbak. Utune mboten diganggu, mbak. Tolong. Joget lagi, mbak. Mbak nyanyi, mbak. Yuk nyanyi, mbak. Mbak, jangan ganggu, mbak. Nyanyi lagi, mbak. Gak apa-apa. Menyelesaikan tantangan pertama dengan perolehan waktu 13 menit 40 detik. Udah berhasil masih bunyi juga lo. I don't know.
Sabrin. Tantangan dengan waktu 13 menit 22 detik. I'm very scared. I don't know. I can't breathe right now. My heart is like tick 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 tick. You know, like I'm shivering. That's why I can't do this. Oh God. Oh, I'm sweating. Assalamualaikum, Mbak. Permisi. Mbak, jangan ganggu. Nggak mau. Ya Allah, Gusti Allah. Ya Allah, ngapura. Tolong ganggu. Lu mau nyanyi, mau dinyanyi lagu apa sih? Mau gua udah mandi anak-anak. Jangan ganggu, jangan ganggu. Jangan ganggu dong. Jangan ganggu, gua takut. Gak mau, ya Allah. Jangan, jangan.
kali ya? Berhasil menyelesaikan tantangan pertama dengan perolehan waktu 11 menit 23 detik. Satu. Maaf. Oh, Nenek Gayung. Sini. Duduk sini. Ada air apa? Duduk sini. Gua keramasin lu. Sini. Ada tadi lu. Gua. Hah? Balik. Balik sini lu. Balik sini. Dari mana lu? Hah? Balik situ duduk. Enak aja. Tunggu dulu, gue mesti masukin ke sini nih, bunga. Ya Allah, capek banget gue. Sudah lebih. Bunga mawar. Bunga mawar biasanya kita yang ngasih ini bunga mawar. Kasih bini, kasih apa lagi? Ini pasti... Sini. Oh, gayungnya ketinggalan. Maaf. Sini. Set. Ini gayungnya, Pak. Ini gayungnya. Sini. Set. Lu masuk. Hah? Lu masuk. Besar. Anak kurang ajar lu. Ngerjain orang tua lu. Apa-apaan lu? Oke. Bunganya udah 1, 2, 3. Apakah betul? Bunga mawar. Salah. Berarti ada yang salah. Tara Budiman mampu menyelesaikan tantangan dengan waktu 11 menit 10 detik. Jadi pemirsa, ya, dari awal saya udah dikaget-kagetin, ditakut-takutin. Emang dipikir saya takut? Saya berani tahu. Cuman muka saya aja emang begini. Ya. Yang jelas, ini acara bikin deg-degan. Nggak ngeliat nih gue keringetan. Bensu. Ngerjain orang aja lu. Serem. Boleh pulang nggak? Pulang dong. Oke. Semangat. Kenapa, Tara? Nggak kaget doang. Saya kan orangnya memang nggak pernah ada yang saya takuti. Kecuali Allah, sama orang tua saya, sama bini saya, sama saldo saya. Oh iya, emang kalau saldo itu bukan takut. Kenapa? Mengerikan. Kalau suruhnya tadi... Kejang. Aku nangis banget, Kak, karena aku tuh paling nggak bisa kalau dikagetin gitu, langsung kayaknya jantung tuh gimana gitu, kayak ketemu dia gitu. Oh. So much. You, I hate everyone. In ghost. Ghost scary sama dia, Ghost. Ghostnya setannya takut sama dia. Iya kan? Ya, tapi it's okay. You good job. Apaan? Gue juga good job. Nggak ngeberatakin. Lu setan.
makan aja. Tara, lu mah emosian. Enggak. Mata gue tuh ada barcode-nya, kalau yang cakep gak bisa berpamu. Ada. Udah tenang. Udah kayak di minimarket deh. Gemes. Laluring. PR udah nikah. Wadah. Oke, dan dua peserta durasi tercepat dia adalah... Perolehan waktu keempat peserta. Iing mampu menyelesaikan tantangan dengan waktu 13 menit 40 detik. Angkat Haziza 13 menit 22 detik. Seruni Bahar 11 menit 23 detik. Tara Budiman 11 menit 10 detik. Tara dan Seruni. Masih masuk lagi. Enggak, bukan masalahnya. Saya kalau bukan enggak mau menang ya. Masalahnya di dalam jantung, Pak. Ya, kalau saya dapat duit satu jantungan gimana, Pak? Berobat lah. Ya kamu doain aja, mudah-mudahan setan yang di dalam lagi ada masalah. Jadi dia enggak sibuk gangguin kamu, dia lagi terima telepon buat keluarganya. Nah, ya, bisa dibriefing. Tenang. Dan thank you very much. All the best, okay? Yes. Ya. Aduh, biasa aja dong. Modus banget. Hey, thank you very much. Okay, bye. Okay, bye. See you. Sana. Udah. Yang begitu deh, anu-anuin. Bebe. Anu-anuin, ini diinu-inuin. Balik lagi sama dagang mie ayam. Kasih aja. Oh, udah. Bekal. Hei, kalian gak boleh ketawa. Wah, yes. Karena ada tantangan yang masih harus kalian lakukan. Betul sekali. Dan ingat, ya. Tantangan yang pertama adalah mereka harus mencari vas bunga, ya. Mencari kursi roda, ya. Dan mencari sisir. Setelah itu, mereka harus menyisiri nenek sambil menyanyikan lagu Nenek Bobo. Pikir bayangan ternyata. Yolah, maaf. Yang harus diri takut. Oke, sambil menyanyikan lagi. Oke. Segera bersiap-siap. Alright. Siap ya. Dan kami ucapkan. Silakan melanjutkan tugas kalian. Inilah dilarang masuk. Di tantangan final, peserta memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan. Peserta harus mencari bunga, kursi dorong, lalu sisir. Setelah barang terkumpul, sisirkan rambut nenek sambil menyanyikan lagu Nenek Bobo. Grup pertama. Cari vas bunga. Cakep, cari vas bunga dulu. Hup. Siapa lu? Kemana? Gak bisa lu. Ayo, ngejar gua. Bodoh amat. Gak bisa. Pakai ngambil pas bunga lu. Beli. Menak aja lu. Udah di situ aja deh. Tuhan. Bensu. Bensu. Apa itu? Jatuh lagi lu. Hah? Ya Allah, nakutin lagi. Coy. Minggir. Assalamualaikum.
aku lagi, gak boleh takut. Masa lagi takut? Tadi ini apa ya? Assalamualaikum. Ih, orangnya gak ada. Cari kursi roda. Cucu lu enak aja lu. Oma gue tuh bule, kelihatan dari muka gue, Tuhan. Hah? Ikut mau kemana? Tuhan, udah gak usah ngikut, udah gak usah ngikut, duduk aja udah. Udah tua juga, malam-malam masih main aja di sini lu. Bukannya tidur. Duduk. Apa-apaan lu? Gak mau, tolong, please, salaman dulu mbak.
anybody home? Ya Allah, gua kelupaan. Ini deh clue-nya. Aes! Tarilah, sisir, rambut. Gua beli aja mau gak? Eh, daripada nyari-nyari sisir rambut ini kan rumah segede begini. Sisirkan rambut nenek, lalu nyanyikan lagu nenek bobo. Aduh, itu siapa lagi? Aduh, jangan kagetin gue. Ampun, Mbak, ampun. Jangan, aku udah mandi, jangan dimandiin lagi. Tolong, Mbak. Sisirin, Nek. Muter. Ini udah disisirin. Nenek Bobo. Oh, Nenek Bobo. Kalau tidak, Bo. Pelan-pelan makannya, Tuhan. Mau diapain rambutnya? Bonding. Pakai mau dibonding. Rambut tuh putih semua. Mantan Boy Band itu. Mantan boy band lu. Nenek Bobo. Oh, Nenek Bobo. Kalau tidak Bo. Waduh. Lu bisa diem gak? Bisa diem gak? Nenek Bobo. Oh, Nenek Bobo. Kalau tidak Bobo, gua jengkelin. Ayo, pada gua jorokin. Tidur gak? Ini pakai ketawa lagi, pakai ketawa. Tuhan, Bobo nggak Bobo? Nenek Bobo, oh Nenek Bobo. Tidur nggak? Udah tua, bukannya tidur. Tuhan, keselin banget ya orang. Nenek Bobo, oh Nenek Bobo. Harus tuh. Ih, apa itu?
Coba ulangin lagi. Nenek Bobo. Oh, Nenek Bobo. Ayam. Bisa lagi. Ini sampai kapan nih? Hah? Waduh! Ini bukan sembarangan sisir, ini sisir wasiatnya. Ini banyak. Ais! Nenek Bobo. Oh, Nenek Bobo. Kalau sekarang, orang pada di belah tengah. Biar kelihatan old school. Ais! Maju Tuhan. Oh maaf, maaf. Nenek Bobo. Oh Nenek Bobo. Kalau tidak Bobo, ntar gak dibayar. Gue ini dulu. Gitu dong. Salaman dulu. Kalau bisa, di yang sebelah pinggir, di guting dikit. Set, gua ambil nih. Gua ambil, set, gua ambil. Lep. Gantian. Aja lo. Kalau bisa di sini. Kalau bisa di sini nih. Ye, di sini. Ini rada di pendekin dikit. Ada mohak depannya. Jangan didorong Tuhan. Jangan Uri, jangan bercanda nih kaca nih. Aduh Tuhan. Tuhan. Stop. Gue mau nanya nih. Stop. Gue mau nanya. Sebentar. Sini lu pada semua. Gue mau nanya. Ini ada arisan setan-setan emang? Tara Budiman berhasil mencatatkan waktu 10 menit 15 detik. Aduh, bisanya dangdut gue gak bisa Nenek Bobo. Takut gue bilang, Bang, gue takut, Bang. Bang, nyanyiin apa, Bang? Dangdut boleh, Bang, jangan jauh-jauh, Bang. Udah, Bu, nyanyiin. Jangan ngadep sini, Bang. Gue takut, Bang, serem, Bang. Mukamu putih banget, Bang. Kuntilanak, udah.
Doni Bahar berhasil mencatatkan waktu 12 menit 20 detik. Kalian keren banget. Kece abis. Selama 85 episode, ini ter the best. Ya. Ini ter the best. Ini ter the best. Ter the best. Kita boleh dari, dari 85 episode. Wow. Ya. Ini yang ke-6. Cita-cita kan boleh. Iya. Cita-cita boleh. Kesian kan abis baru ambil motor. Iya kan? Enggak, bocorannya suka pas. Apa? Bocorannya suka pas. Oh, enggak ikhlas. 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 Senang bisa kejar ini? Wow. Bahagia? Bahagia. Dijadiin apa aja mau? Wow. Nah. Enak banget ya. Enak. Iya. Iya. Pas. Lagi proses perjuangan. Iya. Sadar. Iya. Gak boleh marah. Enggak. Itulah. Ini makanya kesayangan saya. Wow. Iya. Dan sekarang kita akan lihat perolehan dengan durasi tercepat antara Tara dan Seruni. Dan siapakah yang tercepat? Sama-sama kita lihat. Ini dia. Perolehan waktu di tantangan final. Seruni Bahar mencatatkan waktu 12 menit 20 detik. Tara Budiman mencatatkan waktu 10 menit 15 detik. Luar biasa, dan pemenangnya adalah Tara. Keren. Tara tuh, lu itu memang banyak teriaknya tapi durasi tercepat. Emang. Keren. Iya dong. Iya kan? Bener-bener pemberani. Iya. Yang namanya, ya kan di sini kita cari uang ya, cari duit. Gimana caranya gue harus menang? Itu hebat ya. Gak ngalah, perempuan gak ngalah ya. Gak ngalah, ngapain ngalah? Ngalah aja, ngapain. Udah gak usah. Oke, dan kira-kira, terima kasih Seruni. Ya. Sudah bergabung. Sama-sama. Jangan kamu kita main-main kesini ya, lagi. Ya, oke. Bye. Oke. Udah dipamitin. Langsung saya kasih untuk Tara. Oh, 2 juta rupiah. Wow. Lumayan. Lumayan. Kita bisa masih nikah. Nah. Ya namanya nikah kan kupu-kupu lagi. Bapak kan tahu. Iya. Aduh sedikit. Lumayan lah. Aduh, tahan lah. Jadi juga walaupun saya, ya. Masuknya kan bukan saya juga. Oh, enggak istri. Iyalah. Oh, numpang lewat. Apa iya? Numpang lewat dong. Di rumahnya walaupun makan kangkung ada bil. Rumah makan. Banget Tara bisa bergabung menjadi pemenang. Thank you, Kak Ruben. Dan jangan lupa untuk semuanya yang mau bergabung untuk menjadi peserta, langsung kirimkan biodata kalian ke alamat di bawah ini. Nah, itu dia. Dan kita pamitan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Betul. Dan jika kalian juga dapat informasi tempat-tempat yang menyeramkan di daerah kalian, langsung aja bisa kirimkan ke @whatsonantv. Yes. Ya, sekarang kita pamit mundur. Sampai ketemu lagi hanya di Dilarang Masuk. Lepaskan tanganku, lepaskan.
Lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Kalau nggak dilepas, awas ya. Gue nangis dong, nggak seharian. Lepas. Kok kata dia capek? Mulai nggak godain gue. Meong meong. Di mana ya? Ah!